Infinite Lovers, balik lagi sama aku Alin di channel YouTube kesayangan para pemanah Indonesia, apalagi kalau bukan di Infinite Archery Official. Nah, Vlove, di video kali ini aku mau nge-spill salah satu aksesoris yang penting banget nih buat kalian. Mau kalian pemanah hunting atau target, aksesoris ini perlu atau wajib banget kalian punya. Nah, buat kalian yang penasaran sama aksesoris apa yang bakal aku spill di video kali ini, tonton video ini sampai habis ya. Tapi sebelum aku mulai masuk ke videonya, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Infinite Archery Official. Nah, Vilo, seperti yang kalian tahu ya, mau kalian pemanah hunting atau target, kalian itu perlu aksesoris yang membantu kalian untuk menyimpan arrow kalian pada saat kalian sedang berpanah atau bermain panahan. Nah, aksesoris itu biasanya kita sebut dengan quiver. Nah, si quiver ini ada berbagai jenis ya. Ada yang biasanya dipakai di pinggang, di punggung, bahkan ada yang ditaruh di bow atau di busur kalian. Nah, kalian daripada semakin penasaran nih, aku mulai aja untuk nge-spill si quivernya ya. Nah, Vlove, untuk quiver yang pertama ini aku pegang, ini tuh ada jenis namanya back quiver nih. Nah, si back quiver ini cara penggunaannya, dia tuh di punggung, digendong kayak backpack gitu, seperti ini. Dan itu talinya bisa di-adjust sama kalian, bisa di-adjust disesuaikan sama badan kalian aja. Nah, biasanya si Berpo, itu yang aku pegang dari Berpo ya. Biasanya si back quiver ini dipakainya buat kalian yang main tradisional atau horse bow. Jadi kalian sambil berkuda, sambil si quivernya tuh ditaruh di punggung gitu. Biar kalau misalnya kalian sedang berkuda, kalau ditaruhnya di pinggang kan mengganggu gitu. Jadi lebih enak di punggung. Jadi nanti dia ngambil arrow-nya seperti ini gitu. Oke. Nah, Vlove, untuk yang kedua, ada quiver yang jenisnya itu hip quiver. Hip quiver itu seperti apa sih, Teh? Hip quiver itu biasanya dipakainya di hip atau di pinggang kalian pastinya. Nah, buat si hip quiver ini, biasanya kalau misalnya kalian pakai, si arrow-nya itu cenderung menuju ke arah depan seperti ini ya. Nih, ini dominannya biasanya dipakai sama kalian yang main standar national bow atau recurve. Nah, untuk si hip quiver ini juga ada dua jenis ya. Ada yang jenis cantel seperti ini. Nah, jenis cantel ini, dia tuh cara penggunaannya ya dicantel, namanya juga dicantel. Nah, ini tuh dicantelnya bisa di celana atau di ikat pinggang kalian. Contoh penggunaannya seperti ini. Nah, lalu yang kedua itu ada jenis yang pakai belt atau apa namanya, sabuk ya. Nah, kalau misalnya quiver hip yang pakai sabuk atau pakai belt itu, dia tuh udah include beltnya seperti ini ya. Nah, si beltnya ini dipakainya seperti kalian pakai sabuk. Kalian sabuk di celana kalian. Contoh penggunaannya tuh seperti ini. Nah, kalau misalnya untuk pemilihannya, kalian disesuaikan aja sama kenyamanan kalian ya. Kalian lebih nyaman pakai yang cantel atau pakai yang belt seperti ini. Nah, lanjut Vlove, selanjutnya ada yang namanya field quiver. Nah, kalau yang si field quiver ini, dia tuh sebenarnya sama seperti hip ya, dipakainya di pinggang dan pakai belt seperti ini. Beltnya dipakainya seperti sabuk. Cuman yang ngebedain itu, dia tuh kalau misalnya dipakai, dia tuh si arrow-nya cenderung ke arah belakang ya. Jadi menghadap arrow-nya tuh ke arah belakang seperti ini. Nah, biasanya si field quiver ini dominan atau cenderung dipakai buat kalian yang main kompon ya. Tuh. Ini juga udah ada beltnya, beltnya bisa disesuaikan. Jadi kalau kayak kalian pakai sabuk aja seperti apa. Nah, yang terakhir ya, Vlove, kita ada yang namanya quiver bow atau bow quiver. Nah, bow quiver itu dia tuh bentuknya seperti ini. Ya. Nah, si bow quiver ini dia tuh dipakainya untuk para hunting atau pemain hunting. Dan biasanya si bow quiver ini ditempel di bow kalian. Tapi baunya bow kompon ya, Vlove. Nih, ini biasanya si bow hunting ini. Ah, si bow. Ini biasanya si quiver bow ini dia tuh udah satu paket ya, udah satu paket sama scoop-nya, sama stabilizer dan lain-lainnya seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian kok ada sih quiver yang ditempelnya di bow, pasti ada dan kalian pasti bingung kan gimana cara pakainya atau cara pasangnya biar si quiver ini tuh bisa nempel di bow kalian. Kalian bisa tonton video aku di sini. Ini aku terangin gimana sih cara makein si arrow rack ini atau quiver bow ini di bow kalian. Nah, Vlove, itu dia quiver-quiver yang bisa kalian pakai pada saat kalian bermain panahan ya. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana sih cara memilih quiver yang cocok untuk kalian? Nah, kalau misalnya kalian mau memilih quiver yang cocok untuk kalian, kalian itu harus melihat 3 faktor ya. Yang pertama, kalian harus melihat dulu jenis panahan yang kalian main. Biasanya tradisional, recurve, atau kompon. Nah, jenis panahan ini yang bisa menentukan quiver mana yang cocok buat kalian pakai. Seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya untuk yang back
quiver itu dipakainya untuk tradisional atau horsebow, sedangkan yang hip quiver itu biasanya dominan dipakai untuk pemain recurve atau standard bow. Nah, kalau yang field quiver itu biasanya dominan atau cenderung dipakai itu sama yang main kompon. Dan untuk quiver bow atau yang quivernya yang menempel di bow itu biasanya dipakai untuk kalian yang main hunting ya, Philo. Nah, yang kedua, kalian harus melihat faktor kenyamanan kalian sendiri. Seperti yang aku jelasin tadi, kalau misalnya di bagian hip quiver itu kan ada dua jenis ya, ada yang cantel dan ada yang pakai belt. Nah, ini kalian harus menyesuaikan sama kenyamanan kalian sendiri. Jangan sampai kalian memilih quiver tapi mengganggu pergerakan kalian sehingga kalian tidak nyaman untuk memakai si quiver itu. Nah, yang ketiga, kalian harus melihat faktor berapa anak panah yang dibawa sama kalian. Nah, semakin banyak anak panah, kalian juga harus melihat quiver. Biasanya quiver itu ada sekatan atau ada tabung di dalam quivernya. Nah, kalian bisa lihat itu. Semakin banyak tabung, biasanya ada yang 4, ada yang 3. Nah, kalian bisa sesuaikan aja sama jumlah anak panah yang kalian bawa. Itu ya, Philof. Nah, Philof, itu dia quiver-quiver yang ada dalam dunia panahan ya, dan gimana cara menentukan quiver yang cocok untuk kalian. Nah, buat kalian yang tertarik sama quiver-quiver yang aku spillin tadi, kalian boleh langsung aja beli di Finet Archery Official dengan cara hubungi nomor admin di bawah ini, atau kalian bisa langsung juga check out di e-commerce kita yang ada di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Atau kalau misalnya kalian mau ngeliat barangnya secara langsung sambil konsultasi gratis sama staff Finet Archery, kalian bisa langsung datang ke store cabang kita yang ada di Bandung, Jakarta, dan Solo ya. Atau kalau misalnya kalian mau cek katalog harga kita, katalog produk, dan harga kita yang lainnya, boleh banget langsung aja klik link di bawah ini. Nanti linknya aku taruh di deskripsi juga ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @finetarcheryofficial, karena di Instagram kita juga kita bakal ngebahas hal-hal menarik seputar dunia panahan dan ada promo-promo yang hanya kita share di Instagram kita. Nah, buat kalian yang suka sama videonya, jangan lupa ditekan tombol like-nya. Jangan lupa juga buat kalian komen kalau misalnya kalian punya rekomendasi nih, aku harus nge-spill barang lain, atau punya pertanyaan seputar dunia panahan ya. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian supaya info yang aku bagiin juga bermanfaat untuk orang banyak ya. Nah, buat kalian yang udah nonton videonya sampai sini tapi belum subscribe, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari Finet Archery Official. Bye! Hai Finet Lovers, aku juga mau ngingetin ke kalian dan mau ngajak kalian buat tonton video kita yang lainnya di sebelah sini ya. Harus ditonton, kalau nggak ditonton aku datang ke mimpi kalian.